Hai, assalamualaikum semua. Syukur pada Allah saya bersama dengan seorang sahabat lama saya yang saya sayangi. Apa khabar Nur Sajat? Baik. Aha, sayang, ceritakanlah sikit kontroversi yang melanda you sekarang ni. Apa perasaan you? Kontroversi yang melanda. Okey, kalau kontroversi melanda sini saja rasa benda tu saja anggap sebagai ialah kita ni dalam kita ni kita tak semua dia kita punya hidup macam ni. Kau suka dia suka yang ada yang suka ada yang tak suka. So yang kontroversi tu bagi saja kita lalui dengan secara positif. Kita tak naklah fikir panjang kan. Okey, sayang, dengannya Sajat sekarang telah maju lagi setapak ya dalam niaga emas. Di mana tu sayang? Di Wisma Sajat tu di mana? Di Wisma Sajat itu Seksyen 16, Sya'alam. So berdekatan dengan Puspangkor. So dekatlah dekat dengan tempat tu untuk orang senang nak mencari. Dan kepada yang paling dekat pun kalau you dah tahu boleh cari dekat area Pantai Jawa. Okey, macam mana nak hubungi apa kedai tu? Okay. Untuk mereka yang buat tumpahan. Okey, kepada mereka yang nak datang ataupun nak survey, nak tengok barang-barang kemas Sajat, you boleh tengok di IG iaitu Nur Sajat Gold atau kita punya page Nur Sajat Gold di Facebook ataupun you boleh call nombor telefon kita 011-111-06-423. Dengarnya sebenarnya sedang ada sale ya? Ya, sekarang tengah ada sale. Boleh tak Sajat sebut sekali nombor tu? 011-111-06-243. Dengarnya emas you lebih murah daripada mana-mana kedai emas ya? Betul. Aha. Untuk sempena bulan Februari adalah bulan kelahiran Sajat. So saya punya harga murah sangat untuk mereka yang betul meminati desain-desain emas-emas yang terkini. So, kita desain kita pun ada yang semua betul. Yang terkini. Aha. Yang cantik, cuma ada yang tua, yang muda, yang tak kisahlah. Semua generasi boleh pakai barang emas. Panggil Cik Abang Sajat sini sekejap. Sini sekejap. I can say something. Apa tentang produk? I dengar produk you kan? Daripada produk kan? Kedai emas Nur Sajat di Seksyen 16, harga emas sangat murah. Betul. Okey Sajat, selepas dah you dah jadi apa seorang usahawan yang berjaya, apa lagi impian you sayang? Okey, impian saya sekarang ni kalau boleh saya nak terus menjadi antara seorang yang belia yang masyarakat Malaysia yang boleh maju dan duduk sebaris dengan bangsa-bangsa lain yang boleh kontinu diiktirafkan. Itulah maksud kita. Dan juga saya ingin membuka peluang banyak kepada belia-belia di luar sana untuk dapat cari rezeki. Yalah, maklumlah sekarang ni nak cari orang kata nak cari kerja ni bukannya mudah. Mudah betul. So, di sinilah kita saya tolong, kan? Sajat menolong sambil membantu dan juga di samping kita berniaga, kita dapat juga membantu ekonomi dan juga ekonomi pada kita punya inilah ekonomi Malaysia lah. Itulah. Okey sayang. Okey, selain pada impian Sajat sebagai membantu apa insan-insan kat luar sana, apa lagi yang ingin Sajat sampaikan kepada masyarakat kita? Masyarakat saya tahu ingin Sajat sampaikan. Okey, jangan dengar benda yang yang satu benda yang anda rasa tak sahih. Saya rasa kita sebagai rakyat Malaysia pada tahun 2018 ni jangan kita pandang benda yang belakang. Betul, kena betul. Pandang benda yang ke depan. Kena mati ke kiri, tengok sini. Sebab bila kita berjaya, memang kita akan bila kita nak sampai ke tahap kejayaan, kita bukannya kena lalui benda yang indah-indah. Kita betul. Kena lalui benda yang bukan yang nak berjaya. Ya, betul. Kita kena lalui semua benda. Sama ada fitnah, cabaran, dengki, hasrat. Itu semua ni normal. Tapi yang penting kita kena satu positif untuk dan yakin yang kita boleh jadi. Yang penting doa, sembahyang, bantu daripada mak ayah, bantu setiap kalau boleh jangan menipu ke apa ke. Itu semuanya kalau boleh kita sentiasa amalkanlah. Okey saja, how to follow you kat Instagram, kat Facebook? Okey, boleh follow saja di sebab sekarang ni banyak apa? Fake account kan? Betul, itu yang takut tu. You check at the real account you. Okey, boleh follow saja di Nur Sajat di Nur Sajat 02. Itu adalah official IG saja ataupun boleh follow saja di Facebook iaitu Nur Sajat Kamar Samai. Boleh follow saja di sana. Okey, thank you sayang ya. Okay, semoga Sajat terus berjaya saja. Pun apa keluarga Sajat pun selalu tolong Wafa ya. Okay, thank you, I love you, your families terlalu baik bagi saya tau. Ya, you take care tau. Okay, I love you. Okay, bye.